Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. Keputusan Checo Bagnaia untuk menjadikan Marc Marquez sebagai rekan setimnya di tahun 2020. Simpati terpancar di tengah keputusan Juan Mir. Info menarik nih guys, mari kita bahas cekicot. Mungkinkah Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menjadi duo pabrikan Ducati 2025? Francesco Bagnaia mengakui Marc Marquez akan beradaptasi dengan baik di pabrikan Ducati. Marquez termasuk di antara 3 pesaing utama untuk menjadi rekan setim Bagnaia pada tahun 2025 di tim resmi pabrikan Italia itu. Marquez telah mulai meningkatkan kampanyenya untuk mendapatkan motor spesifikasi pabrikan musim depan. Bagnaia ditanyai tentang prospek bagaimana kontak dengan Marquez jika mereka berada dalam satu kotak. Ia menjawab dia akan datang dari usia 11 tahun dengan motor pabrikan Honda, jadi dia akan membawa sesuatu yang ekstra dan dia akan beradaptasi dengan baik, dikutip dari GP1. Namun saat ini kami sudah berada pada level yang sangat tinggi dan sangat memperhatikan semua detailnya. Bagnaia tampil sebagai pemenang dari pertarungan ujung ke ujung di MotoGP Spanyol Jerez yang menyisakan bekas ban di kulit tangan Marquez. Pertarungan menegangkan mereka di Jerez adalah babak terbaru dari persaingan mereka yang muncul. Di Portimao, upaya menyalip Bagnaia yang tidak tepat waktu membuat kedua pembalap terjerumus ke dalam kerikil. Ducati harus meredakan tegangan yang tersisa setelah Bagnaia sedang dalam berada kontrak jangka panjang sebagai pemain bintang resmi tim Ducati setelah meraih gelar MotoGP berturut-turut. Enea Bastian ini adalah rekan setimnya saat ini, tetapi dengan berakhirnya kontraknya ada ruang untuk menggantikannya. Namun performa Bastian ini sangat bagus sekali saat ini, jadi dia tetap berusaha untuk tetap mengenakan seragam merah. Lalu ada Jose Martin dari Pramac yang mengancam akan keluar dari Ducati kecuali dia akhirnya dipromosikan ke tim pabrikan. Tapi Marquez adalah faktor X dalam setiap diskusi. Mengendari GP23 musim ini, dia sudah menjadi yang tercepat dari 4 pembalap versi motor tersebut. Pada tes Jerez Senin lalu, ia menjajal rem jempol yang lebih sering digunakan Bagnaia dan Martin. Jika adaptasinya dari Honda ke Ducati terus berlanjut, Marquez mungkin akan mendapatkan tempat di samping Bagnaia tahun depan. Simpati terpancar di tengah keputusan Juan Mir. Apakah lebih baik pergi dan melakukan hal lain atau tetap di Honda tanpa perkembangan? Musim kedua Juan Mir bersama Repsol Honda sepertinya tidak akan lebih baik dari musim pertamanya. Tahun lalu, Mir secara terbuka membahas pensiun mendadak hanya beberapa bulan setelah meninggalkan Suzuki. Tahun 2023 yang dilanda kecelakaan telah membuka musim baru dan hasil terbaik Mir setelah 4 tahun adalah posisi ke-12 di Portimao. Jauh berbeda dengan tahun 2020 ketika Mir menjadi juara MotoGP bersama Suzuki. Masa depannya di luar MotoGP menjadi perdebatan di putaran Jerez akhir pekan lalu. Ini sulit menurut Juan Mir. Anda sampai pada titik seperti yang dilakukan Marc Marquez di Honda, di mana Anda kehilangan motivasi. Apakah lebih baik pergi dan melakukan hal lain? Kata Sylvain Guintoli di TNT Sport. Ini adalah hal yang sangat sulit bagi Honda dalam situasi seperti itu. Mereka harus mengatur sisi performa, di mana membuat motornya lebih baik. Mereka juga harus mengatur pembalap dan memotivasi mereka. Anda harus menjaga motivasi pemain Anda. Pemain-pemain ini masih yang terbaik di dunia. Mereka bisa saja melaju ke seri lain dan meraih beberapa kemenangan. Mereka mungkin tergoda untuk melakukan hal lain. Karena itu membuat depresi, Anda memiliki lebih dari 20 balapan, tetapi pada dasarnya Anda hanya seorang pembalap dan pengujian sepanjang tahun. Jika motor Anda tidak mampu melakukan tugasnya, akan sulit untuk mempertahankan motivasi. Neil Hodgson menjawab, ya, dia belum tua, saya kenal Juan Mir, dia obsesif. Jika Anda adalah manajernya, Anda mencoba untuk membawanya ke Ducati atau ke KTM. Mir bukanlah pembalap pertama yang keluar dari Honda dalam beberapa tahun terakhir. Lihatlah Marquez bersaudara, kata Guintoli. Dengan wajah yang sangat bahagia, semua orang tertawa di dalam kotak. Mereka mempunyai uang 10 kali lebih sedikit, tetapi mereka bersenang-senang dan berupaya untuk memenangkan perlombaan. Mir menyelesaikan P9 pada sprint akhir
akhir pekan lalu, sebagian besar karena banyaknya kecelakaan di depannya. Kemudian posisi ke-12 pada Grand Prix CRS 2024. Rekan setimnya di Repsol Honda, yakni Luca Marini, bernasib lebih buruk ya pada putaran pertamanya mengendarai motor Honda sejak bergabung dari VR46. Secara keseluruhan Honda berada di posisi terbelakang, jelek butut di MotoGP, dan mereka terus menyaksikan bahkan Yamaha, sesama pabrikan Jepang, yang mengungguli mereka. Mir yang masih berusia 26 tahun, sangat muda ya, sedang memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Honda, sehingga bisa ditargetkan untuk pergi ke tempat lain. Namun setelah 2 musim mendapatkan hasil yang buruk, dirusak oleh mesinnya yang di bawah standar, ia mungkin akan menemukan sesuatu untuk dibuktikan ketika para pesaing baru yang lapar berebut kursi terbaik di grid 2025. Ya, apakah dia akan pergi dari Honda? Saya harap sih dia pergi dari Honda dan menemukan tempat yang lebih pas ya. Karena untuk saat ini Honda belum pas buat Mir. Potensi Mir masih sangat baik ya. Dia masih membutuhkan, bahkan dia masih haus untuk kejuaraan MotoGP. Mudah-mudahan ada titik terang di tahun 2025 nanti buat Joan Mir. Terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP hanya di channel Fans MotoGP. Dadah.